Untuk meningkatkan hasil produk UKM di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha, dari perbaikan kualitas produk hingga pembuatan perizinan. Kita bawa manisan tomat. Nah, kebetulan ini binaan kita diproduksi oleh UKM di Kabupaten Balangan oleh ibu yang mau pensiun. Jadi ibu-ibu yang mau pensiun kita coba berdayakan supaya masa pensiunnya lebih produktif daripada diam saja. Mandai crispy, kemudian ada sirup batu mandi khas Kabupaten Balangan. Ada beberapa pembinaan yang kita lakukan. Yang pertama berkaitan dengan kualitas produk, kemudian branding, dan kemudian legalitas atau perizinan. Kemudian ada juga pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas produk. Misalnya bagaimana dia berproduksi, kemudian sampai dia packing, kemudian sampai perjualan, dan sampai dengan dia memiliki perizinan. Misalkan saja kan produk, salah satu produk yang kita bina yaitu produk manisan tomat. Nah, waktu pertama kali dia produksi tidak terlalu bagus secara kemasan, tapi kita tetap kita bina supaya kemasannya lebih bagus. Kemudian kita bina juga untuk mendapatkan perizinan sampai dengan mendapatkan sertifikat halal. Sistem pemasarannya sendiri setelah produk itu di... Untuk pemasaran sendiri, kita coba carikan pasar kepada ibunya untuk memasarkan di untuk lokal dulu, pasar-pasar tradisional. Kemudian kita juga membukakan akses kepada ibunya untuk menitipkan produk beliau di sentra oleh-oleh di Kabupaten Balangan dan di luar kota lainnya. UKM ya? Itu terdiri dari UKM mikro, kecil. Pak, yang produk-produk rata-rata itu produk yang ada di tempat ya Pak? Yang di... Iya. Misalnya produknya seperti sirup batu mandi ini kan sudah sampai cukup laku di khususnya untuk daerah Balangan dan sekitarnya. Ada lagi Pak, produk-produk yang di ini Pak, di oleh UKM sendiri. Ada seperti mandai crispy ini sudah mandai crispy ya. Bantuin mesinnya Pak ya. Iya. Mesin ini terkenal banyak yang suka.